Pestisida organik adalah ramuan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman lainnya yang terbuat dari bahan-bahan alami. Dalam bidang kesehatan, bawang putih memiliki banyak khasiat, yaitu untuk mengatasi hipertensi, asma, batuk, sakit kepala, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya pada manusia saja, ternyata bawang putih juga berhasiat menyehatkan tanaman dari pengganggu tanaman, baik seperti serangga, bakteri, maupun jamur patogen. Keunggulan pestisida organik adalah murah dan mudah dibuat oleh petani. Yang kedua, relatif aman terhadap lingkungan. Yang ketiga, tidak membuat keracunan pada tanaman. Yang keempat, sulit menimbulkan kekebalan pada hama. Dan yang terakhir atau yang kelima, menghasilkan produk pertanian yang bebas dari pestisida kimia. Kelemahan pestisida organik adalah yang pertama, kurang praktis. Yang kedua, tidak tahan terhadap sinar matahari. Dan yang terakhir, tidak membunuh sasaran secara langsung. Mari kita simak tutorial berikut ini. Di sini saya akan membuat pestisida organik yang terbuat dari bawang putih dan air. Ini contoh pestisida yang sudah saya buat. Bahan-bahannya begitu mudah. Yang pertama, kita siapkan bawang putih 5 sim saja untuk 1 botol ini. Yang kedua, kita siapkan baskom yang sedang saja. Yang ketiga, kita membutuhkan pisau. Yang keempat, air 1 botol. Dan yang terakhir, kita membutuhkan parutan. Mari kita membuat. Pertama-tama kita ambil bawang putih 5 siung saja. Bawang putih sudah terkupas ya. Nah,
Selanjutnya kita akan memarut. Kalau kalian tidak mempunyai parut, kalian juga bisa dengan blender. Itu lebih mempercepat dan lebih mudah. Tapi di sini saya menggunakan parut. Parut 5 langsing putih. Bawang putihnya sudah halus ya. Nah, kita masukkan air 1 botol. Ini botolnya yang sedang saja. Kita masukkan semuanya. Lalu kita aduk. Setelah tercampur rata, kita masukkan pada tempat untuk didiamkan 1 menit. Sudah jadi. Mudah, murah, dan praktis. Pastinya landasannya selalu ada di rumah. Sebelum kita tempel label yang sudah kita buat, kita lap dulu karena tadi sudah terkena air ya. Kita pasang. Sudah jadi. Tapi ini masih belum bisa digunakan karena masih harus didiamkan 1 malam. Ini yang sudah didiamkan dalam 1 malam. Dan ini yang masih baru. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum dipakai, ketika sudah didiamkan 1 malam, baru kita saring, lalu kita masukkan ke dalam botol semprot, baru bisa dipakai. Dan disemprotkan pada daun-daun yang terkena penyakit.